Ini pulut, ini mangga. Jadi ya, kemudian masuk mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum guys. Selamat petang. Berjumpa lagi dengan saya Rizal. Oke guys, hari ini saya nak makan . Hari ini makan-makan . Sebelum makan kita perkenalkan dulu. Inilah pulut mangga guys. Pulut mangga ni dia ada mangga, ada santan. Lepas tu bawah dia ni alas daun pandan. Okey. Dia punya air pula. Nas kopi ais. Okey, ni teh ais. Teh ais air dua . Oh, punya kau lama. Kamu dah makan? Dah. Dia dah makan guys. Tinggal kita seorang je belum makan. Datangkan tadi. Dah. Okey. Jemput makan guys. Jom makan. Okey. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Ni nampak. Pulut mangga . Ni dia punya santan. Okey, siapa-siapa yang nak resepi ni, pulut mangga boleh komen . Komen nak resepi. Baik. Ni santan ni kita masuk sini. Atas pulut ni kita tabur-tabur pulut. Kemudian kita makan. Kemudian mangga dia. Cara makannya macam ni guys. Ha, ni. Ni pulut, ni mangga. Macam ni lah. Kemudian masuk mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya rasa guys. Lemak-lemak guys. Sebab ni santan kan. Santan ni yang buat dia sedap. Okay, ni suapan yang kedua untuk korang . Nampak? Sedap guys. Dia tak ada berapa mantap manis sangat. Sudah guys. Sedap guys. Makan ni kena ni tau. Pulut dengan mangga tu kena sekali kunyah. Baru dia rasa. Okey. Sedap dia guys. Mungkin 3 hari tak boleh lupa guys sedap dia. Memang sedap. Lagi . Santan, mangga, pulut. Dan pandan
Lemak pandan tak boleh lah kan. Mana boleh makan lemak pandan kan. Tapi tu. Oh kenyang ah. Nampak sikit. Pulut dia nampak sikit tapi dia boleh kenyang. Sekali lagi, guys. Okay, guys. Pulut mangga kita pun dah habis, guys. Oke, okay. Terima kasih kepada yang dah menonton. Jangan lupa support guys dengan cara like, comment, subscribe, follow, and share. Assalamualaikum. Bye-bye.